Wih, ada sesuatu yang berwarna oranye di sini, teman-teman. Wadidaw, kakak menemukan satu buah mobil apa nih, teman-teman? Ada yang tahu nggak ini mobil apa? Ini adalah mobil off-road. Warnanya oranye dan sangat bagus sekali. Mobil off-road ini digunakan untuk keperluan olahraga off-road ya, yaitu olahraga yang berada di alam liar. Hei, seru sekali loh bisa berolahraga off-road dengan mobil ini, teman-teman. Oke, kita masukkan ke wadah ya. Dan hari ini kita sedang berada di kebun. Dan let's go, ayo bantu kakak menemukan semua mainan kerennya. Let's go, let's go, let's go. Ayo, 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 kita mulai berburu. Hehehehe. Wih, apa ini, teman-teman? Wih, ternyata ini mainan. Wow, lihat nih, ada banyak sekali mobil keren yang kakak temukan di sini, teman-teman. Ayo kita bawa pulang ya. Tapi sebelum kita bawa pulang, kita lihat satu persatu mainannya agar kita tahu setiap nama dan jenis dari mobil-mobil yang kita temukan ini ya. Oke, dan kita langsung saja lihat dari yang sebelah sini dulu ya. Wow, lihat teman-teman, kakak mendapatkan satu buah kendaraan militer. Ini adalah kendaraan militer yang bernama mobil pencari sinyal, teman-teman. Warnanya hijau dan ini digunakan untuk mencari sinyal ketika para tentara sedang bertugas di tempat yang sangat sulit sekali sinyal, seperti di tengah hutan belantara, di padang pasir, di gunungan, di celah-celah gunung, di pokoknya di semua tempat yang sulit sekali sinyalnya. Wih, mantap sekali. Mari kita masukkan ke wadah, teman-teman. Selanjutnya ada satu buah truk tangki berwarna kuning yang sangat keren, dan ini digunakan untuk mengangkut bahan bakar. Dan satu buah kendaraan tambang atau truk tambang ya. Ini digunakan untuk mengangkut hasil tambang, teman-teman, seperti batu bara, pasir, dan biji besi, juga hasil tambang lainnya ya. Wihihi, mantap mantap mantap, teman-teman. Let's go, kita masukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya kakak dapat satu buah alat konstruksi yang bernama road roller ya, atau setum, teman-teman. Alat ini sering kali kita temukan di jalanan yang sedang mengalami perbaikan. Hehehe. Ayo ayo, kita masukkan saja ke dalam mana lagi ya. Selanjutnya ada satu buah mobil bulldozer. Hehehe. Ini adalah alat konstruksi yang bisa kita temukan di tempat-tempat konstruksi. Hehehe. Mantap sekali ya, warnanya kuning dan sangat bagus. Mari kita masukkan ke dalam sini. Selanjutnya kakak dapat, wih, lihat teman-teman, kakak dapat dua buah lokomotif kereta dari Thomas and Friends. Wih, yang satu berwarna merah dan yang satunya berwarna hijau dan merah. Hihihi. Mari kita masukkan ke wadah, teman-teman. Selanjutnya kakak dapat satu buah truk tangga berwarna merah dan putih juga. Mau truk tangga ini digunakan untuk keperluan terutama biasanya digunakan bersama mobil pemadam kebakaran ya, digunakan untuk menyelamatkan api ya, menyelamatkan orang-orang yang sedang terjebak di gedung bertingkat atau memadamkan api di gedung-gedung yang tinggi ya. Wih, mantul. Ini digunakan sebagai akses bagi para bapak pemadam kebakaran untuk menyemprotkan air di atas tangkanya ini ya. Wuhuy, mantul. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya ada satu buah mobil molen yang berwarna kuning ya. Hehehe, mantul sekali. Ini digunakan untuk mencampurkan bahan coran loh, teman-teman. Wadidaw, let's go, kita masukkan saja ke dalam wadah lagi ya. Selanjutnya ada satu buah mobil ekskavator berwarna kuning. Hehehe, ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan ekskavator besar loh. Hehehe, mari kita masukkan ke wadah ya. Selanjutnya ada mobil derek berwarna kuning dan silver juga. Wadidaw, mantul mantul mantul. Let's go, kita masukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya ada satu buah truk pengangkut air. Ini digunakan untuk pengangkut air bagi para tentara ya, digunakan untuk sebagai supply dan juga bisa digunakan sebagai senjata loh. Hehehe. Lihat nih, ada seperti senjatanya di atas ya. Ini seperti water gun. Hehehe. Mari kita masukkan ke wadah. Selanjutnya ada satu buah mobil kontainer penyuplai barang untuk di supermarket ya. Ini digunakan untuk menyuplai barang ke supermarket yang ada di kota, teman-teman. Mari kita masukkan saja ke dalam mobil lagi ya. Selanjutnya ada mobil ekskavator berwarna merah dan silver. Kita masukkan. Yang selanjutnya ada satu buah mobil molen berwarna putih dan silver. Ada satu buah lokomotif kereta dari Thomas and Friend berwarna biru dan merah. Ada mobil derek ada mobil truk pasir berwarna kuning dan silver. Dan yang terakhir
ada mobil molen yang berwarna kuning, teman-teman. Hehehe. Ini digunakan untuk mencampurkan bahan coran ya. Mantul sekali. Let's go, kita masukkan ke wadah ya. Wih, lihat nih teman-teman. Kakak hari ini dapat banyak sekali mainan keren. Tinggal kita bawa pulang ke rumah ya. Dan kita mainkan di rumah. Dan sekian dulu video dari kakak hari ini, teman-teman. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya ya. Sampai jumpa semuanya.